Bumi Palestina tidak pernah sepi daripada jihad. Bumi Palestina tidak pernah berhenti pada intifada. Maka teman-teman sekalian, yang pengen kita sampaikan, Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Takbir! Andaikan Al-Aqsa sekarang jadi sesuatu yang paling penting bagi Anda. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Al-Aqsa bukan diberikan oleh manusia, tapi Allah menanamkan pada hati orang-orang yang beriman. Andaikan aksonya penting bagi Anda, maka seolah-olah dengan pernyataan seperti tadi, Trump ingin berkata, apa yang paling berat bagi Anda? Apa yang paling penting bagi Anda? Al-Aqsa, sekarang saya ambil. Terus kamu mau apa? Ini yang ingin dihantarkan pesannya pada seluruh kaum muslimin yang kita harapkan jadi sumber persatuan Islam. Takbir!